Hai guys dan selamat datang. Ramai yang sudah mengenali peranti daripada Realme ini, malah sudah ada peminat-peminat yang sedia menunggu keluaran terbaru daripada mereka. Kali ini Realme datang bersama peranti yang cukup berkuasa ke pasaran Malaysia, iaitu Realme 3 Pro, sebuah peranti yang sangat ditunggu-tunggu oleh peminatnya di Malaysia. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi apabila bercakap tentang telefon pintar tahun 2019 adalah saiz skrin yang besar. Usah risau kerana Realme 3 Pro ini didatangkan bersama skrin berukuran saiz 6.3 inci, cukup besar untuk digunakan untuk menonton video, media dan sebagainya. Resolusi yang ditawarkan pula adalah Full HD Plus bersama panel sejenis IPS LCD yang cukup terang sekali pandang dan bertakuk kecil yang dipanggil sebagai takuk dewdrop. Bergerak ke komponen yang anda akan sentiasa pegang dan lihat pula adalah rekaan keseluruhan peranti. Di bahagian belakangnya diperbuat daripada secebis plastik berkilat, sekali nampak seakan kaca yang premium. Warna yang dipantulkan di sini adalah biru ke arah purple atau nama sebenarnya adalah lightning purple yang cukup menawan. Kaca di bahagian hadapan dengan rangkanya pula diperbuat daripada plastik. Bergerak ke port sambungan pula, di bahagian bawah terletaknya sambungan USB micro untuk tujuan pengecasan atau memindahkan data sekalipun, pembesar suara mono dan port yang jarang lagi diberikan, iaitu 3.5mm biju audio. Manakala butang kuasa dan arah suara pada sisi kanan dan juga kiri peranti. Masuk ke dalam peranti ini pula, ia didatangkan bersama chip pemprosesan kelas pertengahan, iaitu Snapdragon 710 dengan arkitektur 10nm antara yang terbaru. Bersamanya juga adalah 6GB RAM dan storan dalaman sehingga 128GB yang turut menyokong storan luaran berbentuk micro SD. Sistem operasi yang disertakan adalah ColorOS 6 yang berasaskan Android 9 Pie. Antara muka yang cukup menarik dengan ikon asal yang bulat, mempunyai multitask yang cukup mudah untuk dilihat dan senang untuk ditata ke kiri, ke kanan ataupun beralih ke mana-mana aplikasi. Terdapat dua kamera yang disertakan di sini ataupun dipanggil kamera berkembar, bersaiz 16MP sebagai sensor utama dan 5MP untuk tujuan depth sensing camera. Manakala kamera hadapan lebih tinggi sehingga 25MP untuk penggambaran swafoto yang lebih menarik. Bateri yang disertakan juga agak besar dengan kapasiti bateri sehingga 4045mAh. Kami menjangkakan dapat bertahan lebih daripada 1 hari dengan chip pemprosesan 10nm dan sistem operasi ini, namun kami akan mengujinya dengan lebih lanjut di masa akan datang. Bagusnya di sini ia didatangkan bersama pengecasan pantas VOOC 3.0. Tapi sayangnya Realme 3 Pro ini masih menggunakan port sambungan USB micro. Realme 3 Pro akan dilancarkan secara rasmi pada 14 Mei 2019. Sila layari amaz.my untuk ketahui lebih lanjut pengumuman harga akan datang. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.